Apa warna asli matahari? Well, hello people, kembali lagi bersama channel Bicara di sini. Kali ini kita akan membahas tentang matahari. Ya, matahari memberikan kita sumber energi tanpa batas yang selalu menerangi kita siang hari dan menemani aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalkan kita lihat langsung dari bumi, kadang kita melihat matahari itu berwarna kuning, oranye, atau kuning kemerahan ya. Tapi sebenarnya warna matahari itu apa sih? Daripada penasaran, saksikan video ini selengkapnya dan saksikan videonya sampai habis, oke? Jangan di skip-skip karena penjelasannya nanti ngawur. Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Oke, jadi jawaban sebenarnya adalah warna asli matahari adalah putih. Ya, putih. Jadi sampai di sini dulu, oke, videonya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. Tunggu dulu, videonya belum habis loh. Jadi gini penjelasannya. Kenapa kita melihat matahari di awan berwarna kuning oranye atau kuning kemerahan? Jadi manusia pada dasarnya meyakini apa yang mereka lihat adalah benar. Misalnya nih ya, melihat cewek kita jalan dengan laki-laki lain. Oh, itu selingkuh, padahal gak taunya itu satpamnya. Karena kita mudah menjudge orang. Sama halnya dengan matahari. Adalah kesalahpahaman umum bila menyatakan bahwa matahari berwarna kuning, oranye, atau bahkan merah. Pada dasarnya, matahari memancarkan semua warna dalam spektrum cahaya secara bersama-sama, yang mana akan tampak sebagai warna putih oleh mata kita. Itulah yang dilihat oleh para astronot luar angkasa. Seperti yang kalian bisa lihat di gambar astronot ini. Tuh kan, warnanya putih ya matahari. Namun hal itu berbeda ketika kita melihat matahari dari permukaan bumi. Ketika kita melihat matahari terbit atau terbenam, matahari mungkin akan tampak kuning, oranye, atau bahkan kemerahan ya. Kalau misal lihat sunset sore-sore gitu di pantai, pasti warnanya akan agak kemerahan gitu. Hal itu terjadi karena adanya atmosfer. Nah, jadi kesimpulannya adalah cahaya matahari yang masuk ke bumi sudah melalui proses filter secara alami. Sama seperti foto-foto yang difilter lebih cantik itu di Tinder, padahal aslinya ya begitu, kalian tahu sendirilah. Jadi sinar matahari sudah dibiaskan lagi oleh atmosfer dan awan, sehingga warna yang nampak oleh mata kita adalah warna-warna pada umumnya seperti kuning, oranye, bahkan ke kuning kemerahan. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Oke? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, oke? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya tentang astronomi di channel Bicara, karena masih banyak lagi informasi tentang astronomi yang bisa kalian temukan di channel Bicara ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya yang pasti lebih seru lagi dan pasti bikin kamu makin pintar, hanya di channel Bicara. Bye-bye!